Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Hightinglicious, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari Brownies TV. Kuis interaktif TV berhadiah Rp500.000 setiap harinya. Tonton Brownies, scan QR code melalui aplikasi Detikom dan jawab pertanyaannya. Trans TV, Brownies TV ya, setiap Senin sampai dengan Jumat. Bagi-bagi THR, siapa yang mau THR nih manis? Bagi-bagi hadiah nih buat manis di rumah. Setiap harinya akan ada ratusan ribu rupiah, pasti manis di rumah mau kan? Tonton terus Brownies setiap hari Senin sampai Jumat jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV. Dan ikuti kuisnya, bagi-bagi berkah setiap hari. Caranya gampang banget ya, seperti yang tadi bilang, scan kode QR di aplikasi detik.com dan jawab pertanyaannya. Dan di sini hari ini Brownies TV kehadiran bintang tamu yang super keren. Ada Ari Wibowo pemirsa, kemudian juga ada Indra Brukman, ada Mpo Ati. Wah, hari ini ya yang datang adalah senior-seniornya artis Indonesia ternyata pemirsa. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya. Wah, sehat terlalu untuk Ayu Ting Ting. Dan koleksi baju yang Ayu Ting Ting gunakan hari ini dari Ating Fashion. Jadi bagi sahabat yang mau ikutan bareng kayak Ayu Ting Ting, bisa langsung pesen di Ating Fashion. Wow, fashionnya sangat cantik sekali ya. Buruan di order di Ating Fashion. Pastinya cantik kayak Neng Depok, super luar biasa. Dan kegiatan hari ini Ayu Ting Ting ke Dahulu Cafe, mengajak kita semua ke Dahulu Cafe nih, nongkrong di sana ya. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi di acara pas buka Trans 7 ya. Dan di sini Ayu Ting Ting kedatangan tamu spesial yaitu Dery Saputra Siregar. Di sini ada Kak Dery main. Senang sekali kita lihat Ayu Ting Ting bersama Dery Saputra Siregar ya. Di sini Kak Dery sambil bawain makanan nih dari Raja Say untuk Ayu Ting Ting. Wah, enak sekali ya Raja Say. Pengen nyoba nih mimin koleksi dari Rizky Bilar, makanan yang super enak pastinya. Wah, buka puasa makin nikmat ya dengan Raja Say. Nih Ayu Ting Ting udah berapa kali ya beli Raja Say nih, masakan yang luar biasa deh. Dan info selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahreji lagi buat rambut Ayu Ting Ting jadi makin cantik nih pemirsa. Dan berita selanjutnya juga di sini kita lihat nih ada Ayu Ting Ting lagi bersama sahabat-sahabat yang lain di Brownies TV ya. Cantik sekali Ayu Ting Ting hari ini. Wah, makin kece abis deh ya Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabatnya di Brownies TV. Dan di sini juga kita kedatangan Ari Wibowo pemirsa dan juga si ganteng yang lainnya. Jadi bagi sahabat semua jangan lupa ya saksikan Brownies TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Dan pastikan juga jangan sampai terlewatkan nanti pas buka ya jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan Marto Patrio bersama sang anak tercintanya dan Charlie Setiaku pastinya membuat suasana di Brownies TV semakin semangat ya. Setelah kemarin kita kehadiran bintang tamu yang ganteng-ganteng dan ada Mpo Ati juga, nah hari ini kita kedatangan Charlie Setia Ben dan juga Patro Patrio bersama sang anaknya yang sangat cantik pemirsa. Oke pemirsa, dan di sini juga mimin ada berita terbaru nih mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di Rising Star semalam ya. Semalam Rising Star kedatangan seorang wanita yang cantik dan suara beningnya membuat Igun jatuh hati.
Nah, di sini Aigun langsung mau ngasih baju spesial nih buat sang biduan ini. Wah, wah, baik banget ya Kak Aigun. Dilansir dari akun Instagram Listing Star Dangdut, kisah hidup wanita ini bikin Ivan Gunawan kasih baju spesial. Kalau menurut Soimin, gimana suara ACT yang satu ini? Pastinya mantap sekali ya, suaranya bagus sekali pemirsa. Sampai Aigun pun jatuh hati dan bisa-bisa kelepak-kelepak ya. Alias di sini juga Aigun udah ngasih baju spesial nih buat sang biduan cantik ini. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Ali Sambara. Mohon doanya dan dukungannya, semoga saya bisa lolos dari room audisi ke tahap selanjutnya. Doa yang terbaik untuk Ali Sambara, semoga doanya dikabulkan dan dapat lolos ke tahap selanjutnya ya. Mimin hanya bisa mendoakan yang terbaik deh untuk Aldi dan semuanya. Dan berita selanjutnya ya, di sini datang dari Aldi MTWN. Alhamdulillah Aldi lolos dan dapat 4. Yes, bismillah, perjuangan dimulai bagi warga Ketapang, Kalimantan Barat dan semuanya. Support Aldi, mohon doa dan dukungannya. Semoga semua yang lolos di Rising Star Dangdut Indonesia bisa membanggakan Indonesia ya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukungan dan tonton selalu ada Ayu Ting Ting ya setiap hari di acara Brownies TV jam 12.30. Kemudian nanti sorenya ada di Pas Buka, dan malamnya ada di Rising Star Dangdut Indonesia. Kemudian juga ada di Lapor Pak, tentunya hanya untuk menemani aktivitas kita semua di rumah agar menjadi lebih menyenangkan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.